berbicara soal ibu dari musik pengusaha terkenal Indonesia, saya sebenarnya juga sudah lama kepingin jadi pengusaha seperti ibu. Nah, terus ini adik-adik juga, adik-adik siapa yang nanti kalau besar mau menjadi pengusaha seperti ibu Dewi Murti Pramono, siapa? Pak Seto, kalau semua mau jadi pengusaha, kita nggak ada pengangguran lagi. Tahun 2000 abis dah pengangguran. Semua mau jadi pengusaha, semua nyerap tenaga kerja. Iya, tapi gimana caranya? Oh, mau jadi gogol. Gogol juga pengusaha loh. Kak Seto, ya. Memang benar ya, kalau saya tadi tanya sama si Komo itu, benar-benar mereka, dia itu adalah hewan yang perlu dilestarikan, ya, dan betul. Mereka juga menghargai jasa Ibu Kartini. Buktinya iya. Mereka menyanyikan lagu Kartini juga kan, iya, terus senang sekali. Asik ya, kaget aku. Ya. Terus acara berikutnya apa nih Bibi Teko? Oh begini, ya. Kak Seto, saya itu ada, tadi ada tetangga saya, anak tetangga yang juga enggak mau ketinggalan, ingin merayakan juga, memperingati hari Kartini. Seorang penyanyi anak-anak, namanya Tutut Melati. Puput Melati, ya. Kalau begitu kita sambut dengan tepuk tangan untuk Puput Melati. Puput mau nyanyi lagu apa, sayang? Ke Angkasa Raya, ya. Kak Seto memang yang paling tepat untuk anak seperti ini, yang paling mengembirakan, menyanyi sekarang ya, menyanyi lagu anak-anak. Iya. Gak boleh terkacang. Gak boleh, nyanyi bagus ya. Iya, yuk kita sambut dengan tepuk tangan untuk Puput Melati. Ya. Cita-cita yang tinggi di Angkasa Raya, karena anak-anak semua punya cita-cita ya. Puput Melati mau jadi apa kalau besar nanti? Jadi dokter. Ya, baik, terima kasih Puput. Sekarang Puput boleh duduk di sini bersama teman-teman. Nanti pulang sama Bibi Teko ya. Lalu sekarang kita minta Bibi Teko bermain sulap, bisa nggak Bibi Teko? Oh, kalau untuk anak-anak dengan sepenuh hati Bibi mau nyulap, mau nggak sulapan sama Bibi Teko? Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Siapa yang sudah melihat, pernah melihat sirkus? Siapa yang pernah melihat hewan-hewan di taman safari? Sekarang Kak Seto tolong di bagian ininya. Sekarang sebentar ya. Anak-anak yang di rumah juga yang di studio Kak Seto, Bibi Teko punya buku depannya gambar sirkus. Tapi dalamnya masih
kosong apa? Kosong belum ada gambarnya. Yang di rumahnya mana? Lihat ya. Kosong. Nah, sekarang Kak Seto, tolong Kak Seto menggambar dengan gaya sulapnya. Dari jauh menggambar harimau, menggambar badut dan segala-galanya yang ada di dalam sirkus. Dari jauh coba. Iya, pura-puranya seperti Pak Tino Sidin. Kak Seto lihat. Ini kosong. Ada gambarnya apa? Tidak ada. Ya. Coba sambil sekarang toeng, teong, teong, lurus, lengkung, lengkung, toeng, 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 jadi macan. Ya. Coba sekarang. Dilihat sekarang. Semua bilang simsalabim. Simsalabim. Dibuka. Toeng. Ada gambarnya. Iya. Tepuk tangan Kak Seto. Gambarnya. Yang sana kelihatan ada gambarnya. Iya. Nah sekarang cuman sayang, kok nggak ada warnanya. Belum ada warnanya ya Bibi Teko. Harus ya diwarnai Kak Seto. Nah, dengan gaya sulapnya juga, pakai kuas tangan saja deh. Gitu ya. Ya. Coba dimulai Bibi Teko mengambil warna hijau, boleh? Warna hijau boleh. Mohon maaf saya boleh pegang topinya. Warna hijau diambil saya ditempel di sini. Kak Seto juga boleh. Warna biru. Tempel di sini. Yang kuning. Yang kuning coba. Iya. Tempel sini. Semua boleh nempel. Coba nempel cepat. Toing. Ya. Yang sekarang semua bilang simsalabim coba. Simsalabim. Hah? Iya, kita sambut dengan tepuk tangan. Iya. Sekarang mau dihapus gambarnya? Dihapus. Coba dihapus lagi. Dihapus. Ngek ngok. Simsalabim. Terima kasih. Iya, kita tepuk tangan. Nah, adik-adik demikianlah tadi permainan sulap oleh siapa? Bibi Teko. Iya, dan sebagai acara berikutnya kita ada seorang tamu penerus cita-cita Ibu Kartini yang bernama Ibu Dewi Motik Pramono. Kita tepuk tangan. Selamat pagi, Bu Dewi. Saya perkenalkan dengan ini bibinya anak-anak nih, Bibi Teko namanya. Bibi selamat pagi Bibi Teko. Kok cantik sekali Bibi Teko dan segar sekali. Terima kasih soalnya pintar lagi mensung lah. Olahraga terus dulu. Iya. Kak Seto, berbicara soal Ibu Dewi Motik pengusaha terkenal Indonesia. Saya sebenarnya juga sudah lama kepingin jadi pengusaha seperti Ibu. Terus ini adik-adik juga. Adik-adik siapa yang nanti kalau besar mau menjadi pengusaha seperti Ibu Dewi Motik Pramono siapa? Kak Seto, kalau semua mau jadi pengusaha kita nggak ada pengangguran lagi. Tahun 2000 abis dah pengangguran. Semua mau jadi pengusaha, semua nyerap tenaga kerja. Iya, tapi gimana caranya? Oh, mau jadi Google juga pengusaha loh. Caranya gimana Ibu Dewi supaya berhasil seperti Ibu Dewi untuk adik-adik ini? Nah untuk anak-anakku tercinta, kalau mau berhasil jadi pengusaha dimulai dari kecil aja seperti waktu sekarang. Andi mau jadi itu, jadi ya? Insinyur. Bagus. Yang penting lah kalau mau jadi pengusaha adalah kalau sekarang saya tanya, kalau disuruh pekerjaan ada pekerjaan dari Bu Guru dikerjain enggak? Nah, dikerjakan, harus dikerjakannya. Nah, itu adalah satu cara untuk jadi pengusaha ya. Kalau dapat pekerjaan langsung diselesaikan dengan jangan baik. Jangan ditunda-tunda. Yang penting adalah mau bekerja dan nanti kalau lihat ada temannya bagus angkanya jangan iri, jangan marah. Kenapa sih dia mesti bagus? Saya juga mau jadi bagus. Saya juga mau jadi pintar. Itu yang penting adalah kalau ada orang maju jangan iri, jangan marah, jangan dipukul temannya kalau pintar, ikutin kenapa dia bisa jadi pintar. Itu juga basic untuk jadi pengusaha yang sukses. Iya. Dan juga supaya jadi pengusaha yang berhasil kan harus sehat. Berarti harus makan banyak dan minum susu ya? Betul, kalau dikasih makan sama bapak, sama ibu, sama pembantu di rumah, jangan nggak dihabisin. Susunya mesti diminum, makanannya juga mesti habis, terus berterima kasih sama Tuhan. Karunianya itu, semua diberikan dengan mensyukuri nikmat Tuhan. Iya, adik-adik siapa yang minum susunya habis siapa? Siapa yang minum susunya pakai botol? Ayo. Masih pakai botol. Pakai apa? Masih ada Kak Seto. Kak Seto masih pakai botol. Pakai gelas. Oh, pakai gelas. Bisa jadi pengusaha yang sukses tuh. Kalau begitu bisa jadi pengusaha yang sukses tuh. Pakai gelas. Baik.
bagus. Sekarang kita akan dengarkan, iya, kita dengarkan, setuju nggak kalau kita mohon Ibu Dewi untuk bernyanyi? Setuju adik-adik semua? Setuju. Ibu Dewi mau nyanyi tapi mesti rame-rame sama anak-anak. Tahu nggak lagu Ibu Kita Kartini? Bisa. Nah, kalau tahu kita semua nyanyi kita sama. Berdiri, kita tepuk tangan untuk Ibu Dewi dan adik-adik semua. Ibu Kita Kartini, ya. Apal ya semuanya Ibu Kartini. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu Kita adik-adik semua menjadi penerus cita-cita Ibu Kita Kartini, ya. Adik-adik di rumah, demikianlah tadi acara kita bersama dengan si Komo dan kawan-kawan, dengan bintang tamu Bibi Teko, Ibu Dewi Motik Pramono, dan Puput Melati, ya. Akhirnya usai sudah acara kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa kembali, dan tetap bye.